Golek sing iso ngene. Ampun. Paket aku. Kok kaget aku. Oh iya, lali ya le nek wedok ya. Wedok rene to. Nyapa lho, iki kok kaya ngono karo aku karo adine kok klewok-klewoki nyapa. Kowe ora ngerti kahananku. Lah nyapa? Cara-cara aku rano aji nih. Lah ngapa lo? Dicibel rono deh, dicibel rono deh nih. Mau kau ngerti toh? Nek track record kita aku mau geleman. Lah sih salah ki kowe. Lah ngapa? Kowe ki sing jenenge banci ki ra metune jam 12 bengi. Kayane wis metu ra ya kalah ro liwat do asli Mbak Arum. Karepku ya mun lek temene jam 10 pun jam 5 asli mbukan mosok kon tetek ning dalan ae kowe iki kok. Aku ya gedanda paling gugu lek nggo kotang gulung atek miring-miring koyo ngene aku. Iku pancen manajemene ngoten iku nggih kula Mbak. Oh ngaten. Pangapunten. Mboten napa-napa, bebas mawon. Karena ya lama tidak bertemu, jadi konsepnya kan lain-lain. Nyuntuk, boleh kang nyurakan pangapunten rayi kulo, pancen laren koro tuh pangkal kan dani pun. Kulo dandan ki rasa ayu-ayu. Lah ngopo? Wong wis sesawangan kok. Lho, kula niku kan jeneng aslinipun ayu kula menika. Asli ning pancen tak dadani elek sithik, rada jengkrut-jengkrut sithik, keriput sithik. Pamrih Kyai Kakung men dora seneng karo aku, satemah kehormatanku tetep utuh. Oh. Dadi ben kehormatane utuh ki jenggote barang ling ngerok ra resik ngene. Jenggote gundulmu ki maksude ki dandani imbane rodok kuciwa pasoyan sithik ra apa-apa ning atine lho sing nek arep mangkat ki mbok ya sing anu gulungke teng cringe jadi wong wedok fertil kok bar mahre tak kerok nang bar kisak wit teng cringe iki ra mboten napa-napa yang namanya profesional itu masing-masing dan kita namanya orang budaya itu bisa menempatkan oh iki rong rampung si jine akhirnya menjadi utuh kembali lho ngoten. Jadi memang kita yang namanya berkolaborasi itu bisa mampu mana yang belum kita yang ada itu ngoten iku itu banyak belajar karo Pak Dokter lho piye pake sak ora-orane ya nyerateni piyai akeh watak wantune beda karaktere beda atau ning kudu longgar penggalihe ana sing paribasan mangkat terus ning ora tau adus pamane kaya kowe ngono kuwi apri ku nek adus Gosek tak kotak balik kaya kowe ngawakmu dhewe kok kaya kowe. Lah priku pri kok suaramu iso wedok apik to? Meneng aku radu setengah sasi kok iso ngono nek Pak. Berarti kan sedaya menika mengku pangorbanan. Angger bar adus mesti suarane malih kakung. Dadi apri niku mung sidi mung tisu niku dosa to sate kula sing patrir kan ya gondo to dadi. Pripun aku niki? Mula anggar parfum rong gendul kok mesti telung dino entek aku. Nah, apa-apa kan aku ya orang ladeni di sapa-sapa. Niku tegese bisa menerima kekurangan orang lain. Tuh. Rungokno diambil positifnya ngono lho. Rungokno. Biantere. Nggih, yang penting tuh kita keinginan bisa menghibur para penonton sing kagungan kersa. Nggih sak gatuk-gatuk kula nggih. Elek mawon dereng lho namung timun wungkuk jaga ibu sak opah. Alah senengane kok. Ngapa lho senengane kok terus merembik-merembik ngono. Aku dhisik nderek Pak Sleng pertama nek didandani raiku ra putih malah seyo klawu. Jane wedakmu ki apa to gek kebayak ya ora tau ganti. Jaman semono e alah. Ping karo mleng murup-murup kemerlingan. Nek saiki ra wis ngerti, Mimin ki sapa to? Lah ya seko wis artis diperhitungkan. Ngendi ana wayangan? Mimin, campur sari. Mimin, ketopraan. Mimin. Dua aku nek kuwi ning setore karo aku. Iki ya jenengane ya ngene lho. Teges iki werna-werna. Lah pripun? Napa kene ana lakon wayang jenenge Nara. Lho. Ning ya enek kanca kuwi. Marion. Iya. Udah, niku intern Mbak. Niki terima kasih ternyata
begitu banyak antusias yang mengapresiasi pergelaran dalun iki. Lumantar streaming iki nggih. Nek pirsani nggih kuwatah gek kula le mlampah dik gapura mriko yo ngatek dinyak wong pirang-pirang aku lek. Mila dikake. Mila dimanfaatkan karena mereka butuh anu, butuh hiburan. Hiburan iki. Butuh hiburan, butuh kelonggaran. Mula kados anak kula tawe adik kula Mas Wiyanto. Oh yang tahun ni kan nuwun saya buke, piyayi sing longgar yang bon niki anu mas, Mas Wiyanto tinggi syukuran panjenengan iso nuwun saya lu, nyeneng ke piyayi sak mono akeh lu, Gusti Allah ridho kayak bakule yo tak tungake laris kabeh, selamat rahayu, kaya mimin karo April, yo niki tak lagu sih gak? Nggih, lagune Reta Pangasih nyuwun tulung kalian Mbak anu, Mbak Lina. Mbak Lina. Nggih. Mbak Lina jumeneng Mbak Lina. Ya, wong ayu Mbak Lina. Ra macem-macem, iki wanita syar'i. Oh, nek ah. Apa mung kudung ngono kok ra ketok kanca-kanca ngopo? Ya ra eto, wong kowe nggo kudung mbok nutupi kala menjing kok ya ra eto. Ngono kuwi niate ki nggo menutup aurat, ora kala menjing ngono. Ini namanya Nick Apple. Apa? Tembolok. Apple Nick. Iki anu, Mas. Ternyata lu jalu. Mbak Mimin itu ternyata alumni dari Universitas 11 Maret nggih. Kula mbadhe Universitas 11 Maret. Lha pundi? Kula nika LPK Mahardika Surakarta. Oh. Teng UNS menika rumiyin ten wingkingipun ngamen. Wo. Ngamenipun mubeng UNS nika. Ben. Terus ten isi nika jaman dereng dibangun. Bangun ngono ten isi nika. Nggih. Mengke mangane golek utangan sik, mungkin sore wayahe tok duwe dudu-duman iku nggih mbayar lemangan iku nek turah tiga mulih kek ke Bapak Simbok nek mboten ya ijek urung mulih ngantek tok duit mungkin seminggu. Nggih nggih. Niki penghormatan sekali nggih di mirengke lan dirawi dhateng para prof dewan profesor ing UNS. Kalian Bapak Rektor ing Tidar. Prof Sugiyarto lan menika ugi keluarga besar sange Fakultas Hukum Undip. Nah ini Mas Warhito kirim salam. Mudah-mudahan menjadi hiburan untuk malam hari ini dan bisa diterima oleh kalangan masyarakat apapun. Dan saya mohon maaf jika ada sesuatu hal yang tak berkenan ataupun nanti lagu-lagu yang mungkin agak beda ya, the different of the song. Karena ada yang seneng saat niki, enten sing lama, enten sing yang lain. Inilah namanya budaya yang berkembang saat ini. Monggo, lagu ini pun Retno Pengasih Mbak Lina. Iya, Cok. Mbak Lina. Monggo, dados. Thank you.
Terus ge. Lina menika kajawi Waranggono nggih menika mucalipun wonten pondok Hanacaraka Wonogiri. Oh, wonten pondok pesantren. Nggih, wonten pondok pesantren. Pondok pesantren nggih. Yeah. Hmm. Aku dhisik ya jaman rung dirusak kanca sound system ya cantik kaya Mbak Lina ngono. Berarti demen kuwi wis tau karo anu bacem kae. Nggih, maksudnya nggih. Tukang sound system ning rusak kuwi. Niat kula kan kekancan. Niat kula kekancan. Ning mriku panggepane mriku benten kalian pangira kula ngoten lho. Jenenge men raket karo kula men raket kok mriku malah nemplek terus ra nggih kula nggih. Mergane potensiomu gedhe dadi gampang diuntir. Lah nek wong lanang ngadeg pulih nek wong wedok iki ninggal tatu lho. Sapa sing wedok? Aku. Tak wong wedok kok kaya ngono iki. Wah, ning tenan kok, Mbak. Sampeyan ya saiki ya wis. Tripon. Jam terbangnya luar biasa. Ya alhamdulillah. Kula seneng banget. Kula tahu pertama kali kali Mbak Mimin nggih ngertos, Mbak Abril nggih ngertos, tapi perkembangan inilah namanya kolaborasi hidup ya seperti itu. Ya alhamdulillah pengestunipun panjenengan ya wis mernah-mernahke kula. Nggih mboten sombong, mboten takabur. Sing ketok mawon babakan materi nggih menika nggih materi. Alhamdulillah menika gubuk kula sampun sekawan sak menika. Omahe papat, sertifikate telu. Kok telu? Vaksin. Nggih. Oh, alah. Mbak niki enten lelagon niki. Nah, niki dari Pak Hadi Keplek lagune nemen. Nah, iki. Oh, engkang engkang kuliah wonten UNS menika Nduk Galuh. Nduk Galuh. Monggo jeneng Mbak Galuh. Nduk Galuh. UNS jurusan bahasa, Pak. Bahasa nggih. Prodi napa? Bahasa. Bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Wah, saudara Kamsia. Nek ngadeg ya apa? Renio. Renio ngadeg. Ya Mbak jeneng, ayo Mbak Niken. Mbak Niken ini lulusan ISI. Ya Mbak Niken, terus karo Mbak Rizky. Mbak Rizky. Ini juga S2 di ISI. Nah, niki sedaya anu kuliah niki. Oh, para elok. Lagune nemen. Ayo MC-ne sapa? Ayo, Le. Oke, ladies and gentlemen. Sebuah nomor lagu koleksi dari Gilga yang hadir dengan nomor lagu Nemen, hadir bersama Tri Widiyawati dan juga MC kondangnya Kota Kladen Sukimin. Kok malah kowe apik dadi MC Sukimin. Lah jaringipun sak. Lah rumiyin kan sak derengipun dados ngeten iki ra MC. Oh. Riyen nate napa sinau wonten Mangkunegaran lek. Ora kebon pasinaon pambiwara Kraton Surakarta. Oh, Kraton Surakarta. Rumiyin ngaten terus dijak diajari gelungan karo Apri iku napa? Aku wong lurus-lurus mah dijak menggok dalan. Kon gelungan. Aja ngono. Lah niku kesangetan. Sampeyan kan profesi. Nggih. Boleh, ndak apa-apa. Ndak apa-apa, nggih. Yang penting jati diri kita ada. Nggih. Nanti sing nangis ndak awake dhewe ra dadi jati diri kuwi. Nggih. Ndak mboten enten bedanipun ngoten nggih. Mboten napa-napa. Kudu ciri khas jaman biyen. Nggih. Niku sing ra enek kok sinden wedok ben enten. Ludruk. Niku kete wedok ya lanang. Nggih to? Nggih. Enten meleh sindene bapak kula niku ten Madiun. Niku ning pun almarhum. Niku wong lanang ning suarane ya wedok. Jos. Oh, niku. Dadi ngono lho, Lek. Ampun, ampun. Harus Matur kita mo. Harus bisa memilahkan. Aku ini profesi di sini seperti ini. Nah, nek besok ngendikane bapak ki lho. Nah, nek sesuk ngarit kuwi ya aku jejaringku kuwi.
Cek ngarit rezeki ngono. Nek sok pek dami nggih, niku suki men sejatine. Kangane nyambut gawe ning bang terus. Lah iya, Bang Jo. Selak ijo, Mas. Selak ijo. Itu ya fenomena dinamika kehidupan ya seperti itu. Nah, inilah yang harus kita hargai kebinekaan Indonesia. Tapi kita harus bangga punya Pancasila, bisa mempersatukan seluruh wilayah Indonesia. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Oh iya, anak jarang pakai loh. Ini. Saya hanya ingin satu mengambil contoh ya. Awak dhewe iki nek ora ngakoni Pancasila, lahir wis Pancasila lho. Nggih. Dituntun karo bapake kok ngerti karo Gusti Allah. Nggih. Sila pertama. Kon sungkem karo bapak ibu mergo lumantar kuwi awake dhewe ana donya. Nggih. Tresno asih ing sesama, mencintai sesama. Terbukti. Nggih. Siapa yang menolong orang lain? Tetangga kita, Joko Tonggo. Nek Pak Ganjar ngendi kok ndek ben? Ya toh? Telu persatuan, kesatuan. Di situ kita berbeda suku dan golongan agama pun menjadi satu. Yang satu itu ana untuk Indonesia dan satu kemanusiaan kita. Terus iya sifat-sifat Tuhan lho. Terus musyawarah mufakat piye-piye nenek wong loro. Oh, kae nulungi kae. Apa sepuluh nyonggo siji nyonggo lima apa lima nyonggo 15 jaman biyen jaman semonten nggih waktu covid lho leres nggih. Nah, keadilan tidak harus sama, tapi kita harus bangga punya Jokowi ternyata mampu memberikan kemajuan Indonesia yang saat ini menjadi percaturan di antar dunia. Tepuk tangan untuk presiden kita, harus kita akui itu. Ora seneng enok, ini kita harus hargai perjuangan-perjuangan beliau. Jih, luar biasa. Dengan siapapun, termasuk di Klaten ini berkembang juga luar biasa, sangat pesat. Daerah-daerah mampu diberikan dana langsung dari pusat. Bupati mampu berperan, masyarakat berperan. Tokoh masyarakat agama pun apa semuanya berperan. Inilah yang menjadi ciri khas kita sebagai warga negara Indonesia, mampu menunjukkan prestasi di tingkat dunia. Leres. Tepuk tangan untuk anak-anak bangsa. Mula pemilu sing taun iki ora perlu digawe rame, perlu iki digawe seneng. Mergo tetelune kuwi anak bangsa Indonesia yang terbaik, putra bangsa yang paling hebat. Ya toh? Leres. Werna kuwi pelangi. Pelangi itu akan indah seperti nyanyian anak-anak. Si tak selani si nyanyi be pelangi pelangi. Alangkah indahmu. Terus merah kuning hijau. Hup. Merah kuning hijau terus ke. Di langit yang biru. Terus pelukismu agung. Siapa gerangan pelangi pelangi ciptaan Tuhan. Itulah keindahan warna Indonesia. Abang, hijau, kuning, dan putih. Kita tidak ada perbedaan, tapi keindahan itu yang kita jaga. Marwah amanah pemilu ke depan seperti itu. Berarti nek sing gawe rame, gawe dregutregan nuwun sewu. Kalau kula boleh matur, mindset dengan kehidupannya kurang marep, kurang semeleh, ya ta. Mula kita doakan pemilu sukses dengan tiga calon-calon presiden ini anak atau putra-putra bangsa yang terbaik. Jadilah keteladanan untuk bangsa Indonesia sendiri. Yuk, lagunya apa? Nemen. Dados. Sama trio asli.